Jadi hari ini gue bakal ngevlog kegiatan personil Starfish secara satu persatu kalau kita lagi ngumpul tuh kayak gimana. Oke, langsung aja. Hello, what's up, bro? Halo, guys. What's up, man? Woi. Halo, Mas Kayun. Dan kok angel udah pindah. Dah, siap dulu. Oh, saya Adrian dari Starfish. I get it. Banyak tanya-tanya Starfish itu apa? Ya, Starfish itu band. Band saya sama teman-teman saya. Jadi kalau kalian belum tahu, ya ini saya kasih tahu. Terus mau tanya apa lagi? Silakan komen di bawah. Boleh di-subscribe, apa di-like, apa di-dislike juga boleh. Silakan di-share ke teman-teman kalian semua. Oke. Oke. Lagi ya? Oh iya, kenapa saya mengambil nama Starfish? Pada awalnya itu keren aja sih, Starfish. Mangunnya lho, gitu. Ini enom banget nih lho, gitu. kayak aku ini teman-teman tae. Itu bisa disebut ini aliran sesat. Sesat. Aliran apa ya, Bul? Pang tak resi, bro. Oh, pang tak resi, bro. Bajikir. Starfish di pang, cok. Starfish entek resi, bro. Starfish pang resi. Pang semplok. Saya sekarang personil ya. Nama saya Ardian. No. Nama saya Ardian, saya di vokal dan gitar. Oke, itu aja. Selainnya rahasia dong. Mau tahu aja. Kalau mau tahu kunci aja sampai studio. Kalian ngapain di situ? Promosi ini, Pak. Sekarang kita punya drummer. Perkenalan dirinya dong, Mas. Oke. Saya adalah Aka. Aka. Namanya siapa, Mas? Aditya Kusuma Perdana. Di Starfish megang apa, Mas? Saya kebetulan menjadi drummer. Di Starfish ya? Mungkin kalau filosofi Starfish mungkin saya kurang mau karena sejujurnya saya adalah personel baru di Starfish. Mungkin dari ada petuah-petuah yang lain. Perkenalan aja, Mas. Berarti menurut hobi juga ya? Iya, Mas. Hobi juga? Iya. Hobi saya adalah kowe mabuk. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku kupanggap. Kala kau punya masalah. Halo guys, nama saya Rahma. Nama panjang saya Yana. Saya di sini sebagai tukang ojek. Sampingannya? Saya sampingannya sebagai basis di Starfish. Wela! Tukang ojek basis. Halo gembul. Dan di sini gue Geras, gue sebagai gitarisnya Starfish. Jing. Rhythm. Ya pokoknya yang megang gitar gue lah. Begitu. Bye. See you. Pemilihan presiden. Ya. Dan jadi udah 4 kali perputaran personil ya. Perputaran personil biar dah semua pergantian personil. Dan ini studio rekaman kami dari Starfish. Dia juga menjabat sebagai produser dari Starfish.
dan kita punya wartel, wartel rekaman. Jeng jeng, kalian harus lihat semua. Tapi gelap men. Ini ada dapur rekaman kami. Oke. Udah. Si mana ya tapi jadi bang tak ada sih ini jadi. Ya seiring berjalannya waktu sih sama juga film musiknya lama-kelamaan kan ngono-ngono terus yo. Raiso, Pak. Jadi ya mau ya bukan mau enggak mau kan istilahnya berkarya itu kan merdeka. Merdeka dalam berkarya. Saisone ning gawe awake dhewe saiki isone kepiye ya ngono kuwi. Makanya dari dulu-dulunya biasanya new metal kayak gitu sekarang menjadi punk kayak gini ya. Jalannya aja. Intinya yang ini merdeka dalam berkarya, Bro. Oke. Ya. Isone. Oke. Bye. Thank you. Echo Submarine.